ini lucu banget ini. Wah, cocok ini buat ngejailin si Anwar ini. Asik. Kebayang ini kalau dijailin sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa tuh? Kayak ini orang kebingungan gitu. Cari sendal saya. Sendal? Keluar sendal di mana? Tadi perasaan di sini nih sendal saya nih. Oh, sendal? Tadi wah, mungkin ini kali apa? Apa? Ya ada yang minjem kali, enggak mungkin ada yang hilang atau di masjid mah masa hilang. Zaman sekarang mah enggak ada yang hilang di masjid. Mungkin ini cobaan. Boleh sabar aja ya, Pak Ustadz ya. Iya. Tapi kalau minjem kan kalau enggak bilang-bilang itu sama aja dengan mencuri atuh. Iya. Enggak benar itu orang sampai sendal Pak Ustadz lagi, aduh. Ini gimana? Ini emang boleh jadi dia cepat-cepat ya, datang, kemudian dia kebelat misalnya, dia pakai dulu. Tunggu saja sebentar, mungkin keluar lagi. Iya, tapi kan harusnya mau bilang atuh Pak Ustadz, masa kalau tiba-tiba main habek aja langsung dipakai, itu bisa mencuri juga Pak Ustadz. Boleh jadi sendalnya sama, iya kan? Iya. Jadi dia pikir itu sendalnya dia. Itu boleh jadi macam-macam, banyak kemungkinan. Tetapi dari seluruh kemungkinan kita pikirkan yang baik-baik aja. Gitu. Husnuzon, Mas Aswi. Penting sekali kita itu untuk berbaik sangka. Supaya kita ini tidak kemudian menjadi orang yang penuh curiga gitu. Orang yang penuh kemudian prasangka. Inna ba'da dzoni itsmun. Jadi ada dosa dari sebagian prasangka. Oh, ini ada dalam Al-Qur'an itu diajarin kita sama Allah, sama Rasul diajarin sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tastanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhoni ismun. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah. Ya, nah kita kan beriman nih. Oh, jadi kita harus dengar seruannya. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian terlalu banyak prasangka gitu. Karena ada dosa dalam sebagian prasangka. Wala tajassasu wala yaqtab ba'dhum ba'dhan. Jangan kalian saling mencari-cari kesalahan. Begitu. Dan jangan kalian saling berbicara kejelekan atau menggibah orang. Nah, jadi kayak seperti ini kita tenang dulu. Kita lihat dulu, kita klarifikasi dulu. Wah, kalau saya mau punya pikirannya langsung aja ini mah pasti ada pencuri itu. Oh ya? Iya, itu mah saya. Kalau sendal hilang, kalau tiba-tiba ketemu lagi gimana? Ya alhamdulillah kalau gitu mah. kalau saya itu kadang-kadang juga aduh saya kesel itu sampai orang seperti itu ya ngambil barang milik orang nggak ngomong-ngomong gitu ya. Karena kita ini harus kasih tahu orang. Bang Saswi, ke semua teman-teman, ke semuanya, nanti bilang ke saudara-saudara, kalau kita mau pinjem barang, kalau kita mau ada perlu, itu harus minta izin dulu. Karena kalau tidak minta izin bisa jadi seuzon orang. Iya. Lu coba kalau tiba-tiba Mas Aswi, walaupun hanya sendal, tetapi ini dolim. Iya, betul. Kalau sudah dolim, fama ya'mal misqala dzaratin khairan yarah, wa ma ya'mal misqala dzaratin syarran yarah. Allah akan hisap walaupun seberat biji zarah, seberat debu. Kebaikan akan dibalas kebaikan, keburukan akan dibalas keburukan. Tuh. Gitu ya? Iya. Makanya hati-hati. Ya. Hati-hati pakai barang orang, tiba-tiba orangnya nanti merasa terzolimi. Orang yang terzolimi itu doanya itu langsung sama Allah. Jadi kalau dia berdoa itu bisa langsung diijabah sama Allah. Kalau dia tiba-tiba bilang, ya Allah saya menuntut keadilan terhadap orang yang mengambil sendal saya. Wah, tiba-tiba orang yang ngambil sendalnya
sama Allah dikasih ujian. Ah. Aduh. Kan ngeri tuh. Ngeri banget ya. Iya. Makanya kalau kita mah tenang aja. Yang terzalimi mah ya Allah. Semoga hari ini kita diberi rezeki yang berkah, halal dan melimpah, dimudahkan. Oh, langsung sama Allah dari ijabah gitu. Iya, iya. Ya, betul. Jadi kalau lain kali Mang Saswi kalau menghadapi kejadian seperti ini, jangan kemudian buru-buru, wah ini pasti dicuri, jangan. Husnuzon dulu. Husnuzon boleh jadi. Dulu, ya. Kita tunggu aja, boleh jadi nih orang itu lagi USA misalnya. Iya, ya. Mungkin juga ya. Tapi sendal Pak Ustadz yang kayak gimana sih sebenarnya? Ini sendal saya nih. Yang mana? Yang seperti ini. Waduh, ternyata sendal Pak Ustadz. Ini sendal ini. Bisa kacau ini dunia perjalanan. Duh. Berhaji saya sama sendal ini. Tapi itu pasti kalau misalkan ini dizolimi ya. Dolim, Bang Saswi. Iya. Dolim ini kalau misalnya tiba-tiba dicuri gitu, walaupun cuma sebelah. Duh. Nih Bang Saswi, ini. Ini ada sendal nih, diambil. Walaupun dia nggak pakai, dia lemparin. Sang sebelahnya lagi. Dolim, Bang Saswi. Duh. Iya. Oh, kan? Dia hanya berbuat itu untuk kesenangan saja. Oh, aduh. Sementara yang lain, iya. Terdolim. Duh, sendal ini lagi ya. Kenapa kok tiba-tiba jadi Mas Aswi yang kebingungan? Saya itu ikut merasakan gitu kesedihan. Oh, gitu. Iya, iya. Bagus, ikut merasakan itu bagus. Iya. Ikut nyariin lebih bagus juga. Iya, nanti saya coba. Ya sudah kalau gitu mah nanti saya coba cari lagi lah. Iya. Saya bantuin nyari. Ah, siapa tahu dapat. Iya. Saya juga ya sudah nggak ada sendal, saya ke dalam lagi aja. Oh, iya. Insya Allah berdoa sama siap, Allah. Siap. Siapa tahu nanti ada lagi kan? Tapi jangan berdoa minta dijolimi nanti dikabulkan. Saya mau berdoa begini, ya Allah, ini yang ngambil sendal, semoga dikasih hidayah ya Allah, supaya mereka tahu bahwa sebetulnya ngambil sendal kalau dia sengaja itu tidak baik. Iya, iya, iya. Benar. Bagus itu doanya, bagus. Iya. Bagus. Ya. Kita doain yang baik-baik. Iya, betul. Tapi kan keputusan Allah kalau tiba-tiba Allah mau kasih yang buruk sama dia. Iya, iya, benar-benar. Ya kan? Iya, iya. Pak Ustadz, ini maaf nih ya, saya waktunya, ini saya sibuk banget nih, jadi saya harus pergi dulu. Siap, Pak Ustadz, siap. Ini maaf nih, sudah. Gak bisa lama-lama nih. Nanti insya Allah kalau di jalan saya ketemu sendal, sendal Pak Ustadz, saya kasih. Ya, terima kasih, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Pak Ustadz. Duh, gimana ya caranya ya? Balikin, jangan. Tahu nanti saya yang jahit. Luar. Apa, Mang? Iya, kacau ini saya. Tadinya mau ngejailin kamu. ketawa. Gini, tadinya saya mau jailin kamu. Cuman salah sasaran saya. Mama ngejailin siapa? Yang kenapa, Ustadz? Nah, itu, makanya ini saya lagi deg-deg plus nih. Gimana nih caranya, ya kacau ini saya. Ini abis kamu suka jahil sih, makanya saya mau balas jahilin kamu tuh. Mama gak bisa jahilin saya. Tuh, udah ada namanya sendal saya. Gaya banget ini, masa sendal milik pejabat. Pejabat. Pejabat mana ini? Pengangguran, Jakarta Barat. Oh, gitu. Pantesan ini kamu siap-siap gitu. Bisa dijahilin nama Mama siapa? Ya itu, Pak Ustadz. Pak Ustadznya. Ih, si Pak Ustadznya. Saya pikir itu sendal kamu, ternyata sendal Pak Ustadz. Itu saya mah takut kena ajab. Iya, Pak Ustadz ngasih hadis-hadis yang bahaya kalau saya nggak boleh ngebohong. Saya udah ngebohong, Pak Ustadz belum tahu sih. Itu. Gimana? Pak Ustadz di mana? Ada Pak Ustadznya tuh. Kamu ketawa aja terus. Ya gitu. Ya. Ini. Ran. Lagi apa seru begini. Dari ini. Dalam. Kedengaran lagi cerita Pak Ustaz. Iya, cerita perang. Enggak, oh, Pak Ustaz. Enggak, itu. Ini cerita ini, Pak Ustaz. Apa? Jadi, Mang Saswi mau. Dia suka gibah itu, suka ngomongin orang. Enggak boleh itu. Ini Pak Ustaz, jadi Mang Saswi mau jual. Weh, itu jangan ngomongin orang loh. Enggak boleh kan ngomongin orang. Iya, enggak boleh gibah. Dan lagi kalau di masjid, jangan terlalu gaduh. Kan banyak orang-orang lagi zikir, lagi baca Al-Quran. Tadi saya lagi
baca buku ini, ho. Saya curhat, belum curhat, dia udah ketawa. itu dia. Oh, belum curhat, udah iya, ketawa. Anwar Haha namanya juga dia. Makanya dia, belum cerita apa-apa, dia udah gitu ya. Jangan ribut dulu, itu. Ya gitu, Ustadz. Ya. Emang gak boleh ya ribut-ribut di masjid? Jangan, kalau di masjid itu banyak orang-orang yang pengen khusyuk, lagi berdoa, ya kan? Ada yang lagi curhat juga, tapi ya, sama Allah curhat, ya Allah lagi curhat. Jadi jangan tiba-tiba berisik, mengganggu kekhusyuan. Kan kalau orang lagi, ada masalah, ingin membersihkan diri, ingin membaca Al-Quran, pengennya kan itu jangan ribut-ribut gitu, ya. Kenapa tadi lagi, ada yang tadi sembunyiin apa? Jadi Mang Sasi mau jailin saya, Pak Ustadz. Cuman jadi gitulah ceritanya itu, apa? Orang lain gitu, Pak Ustadz. Jail gitu. Bercandanya mau ngapain? Sekarang kan hari Kamis, jadi hari jail sedunia saya. Hari Kamis hari jail sedunia. Ya, ada. Nih kalau bercanda ya. Harus pada tempatnya juga. Jadi bercanda itu ada yang namanya canda yang adil. Kalau adil itu artinya kan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan proporsional. Jadi nggak berlebihan. Seperti misalnya gini, ada hadisnya begini, Rasulullah SAW tuh bicara begini, la yuhilul muslimin, ya, an yurawa'a musliman. Jangan salah seorang dari kalian itu mengambil barang milik yang lain dengan bercanda, apalagi sungguh-sungguh. Jadi bercandanya jangan ngambil barang. Oh. Iya, karena pernah begini ya, dulu zaman Rasulullah ya, ada orang nih, dia itu punya tali, kemudian dia ketiduran. Ada orang lain mau bercanda, maksudnya bercandain dia, diambil talinya waktu dia tidur. Diambil talinya, disembunyiin. Dia bangun, karena dia sendiri tidur, dia bangun lihat, talinya nggak ada. Dia jadi ketakutan, dia takut. Rasulullah bilang di situ, tidak halal tuh. Seseorang kemudian bercanda tapi mengambil barang seseorang yang lainnya, kata Rasulullah, nggak boleh itu. Padahal karena hanya tali ya, hanya tali, tapi kan bikin takut orang itu, loh ini ada apa, kenapa talinya jadi tiba-tiba hilang gitu. Karena dia lagi cuman sendirian aja, lagi tidur gitu di ini apa namanya, di pohon gitu, tiba-tiba loh nggak ada orang, kenapa talinya tiba-tiba hilang, nah kan gitu. Nah ini hati-hati, jadi dari bercanda itu jangan sampai zalim sama orang lain. Jangan dengan bercanda bikin orang lain jadi sedih. Jangan dari bercanda bikin orang lain jadi bingung. Jangan dari bercanda bikin orang jadi takut. Itu nggak boleh itu, bercanda-bercanda seperti itu ya. Hati-hati. Jadi jangan kemudian kita maksudnya itu cuma bercanda-bercanda, tetapi orang itu menjadi efeknya tadi takut, jadi nangis, sedih, dan lain-lain, panik. Itu sudah nggak pada tempatnya, berbahaya itu. Itu zalim itu. Gitu. Tapi Pak Ustadz kan sendal hilang nggak panik kan, nggak sedih kan? Enggak, kalau saya itu sendal hilang itu, itu bukan hilang. Nanti saya ke situ juga insya Allah ada, karena boleh jadi itu dipakai sama orang, betul. Dia lupa, nanti juga balik lagi, atau mungkin dia lagi kebelet, lagi apa. Mungkin sendalnya lagi berantem, jadi dia pisah dulu. Mudah-mudahan aja dia damai lagi lah, nanti kalau memang jodoh pasti balik lagi, Ustaz. Boleh jadi. Apaan? Apa, ada apa cerita apa? Jadi, Mang Sasi ngomong mau jailin saya, Pak Ustaz. Oh gitu. Cuman salah orang. Iya. Ya itu, jadi ada orang nyebrang salah gitu, saya bilangin ke dia, jangan seberang di situ, kamu jangan ngomong gitu, maksudnya tuh, udah nanti itu mah jangan, naik, gitu. Hati-hati tapi ya, kalau jahil-jahil ya pokoknya dalam batas-batasnya lah ya. Jadi jangan sampai nanti jadi ribut, ada jahil-jahil jadi berantem kan? Jadi berantem. Wah, itu bahaya tuh kalau jahil-jahil berantem. Mau kemana? Saya mau nyari ini dulu, Pak Ustadz. Nyari apa? Nyari sedekah, Pak Ustadz. Nyari sedekah? Nyari sendal kamu. Oh, ini dulu, Pak Ustadz. Ya. Nyari sedekah, ini dua apa? Nggak tahu itu. Saya nyari sedekah, dia. Dia mau dagang kayaknya. Mau dagang? Iya, dia nyari sedekah.
Itu dia ketawanya aneh juga ya? Iya, emang gitu orangnya dia. Mungkin dia terlalu banyak makan bakwan. Tapi insya Allah ya, orang yang gembira dia. Iya, gembira sekali. Sudah, dia. Saya juga cari sendal nih. Boleh jadi, mudah-mudahan ada. Ya. Kan alhamdulillah saya ini kegiatan gak jauh-jauh dari masjid. Ya, jadi ya. Kalau sendalnya gak ada sekarang juga masih ada tausiah di dalam. Ya, jadi ya. Ah tenang aja. Ya, ya. Gitu. Ya. Ya, saya berangkat dulu ya. Mas Asya, ya. Assalamualaikum. Aduh, balikin jangan ya. Gimana cara ngebalikinnya? Eh, hey, Mas Aswi. Iya. Belum balik ini. Iya nih. Kenapa dia belum iya, kenapa? Ya? Mungkin dia masih betah jauh-jauh. Masih betah jauh. Iya. Saya perkirakan ini sudah beberapa jam. Mm-mm. Masa dia di toilet tapi lama ya? Iya. Mungkin kebawa pulang. Iya. Kita tunggu ya. Nanti kalau dia sudah mau sholat berjamaah, dia datang lagi, insya Allah dia ya, pulang. Mudah-mudahan. Kenapa sakit pinggang? Iya, enggak. Ini biasa. Coba lihat tangan kanan. Ini. Tangan kanan? Tangan kiri? Kanan? Kanan? Kiri? Kiri? Kanan? Dua-duanya? Dah. Ini kabur. Mak. Ini nemu di mana, Mak? Terima iya. Kasih ini. Waduh, alhamdulillah. Nemu di mana? Aduh, gimana? Di jalan. Gimana ceritanya? Kabur. Sebenarnya saya tuh mau balikin, sebenarnya ini tadi tuh saya ngejailin Pak Ustadz. Niat saya bukan Pak Ustadz yang dijailin, teman saya si Anwar. Ternyata salah sasaran saya. Jadi ini tuh Mang Saswi yang sembunyi. Iya, maaf saya berbohong, saya takut Pak Ustadz. Ini, kalau saya bilang ini. Sejujurnya. Iya, kalau saya jahil ini. Aduh, gimana ya? Saya bingung. Selama ini Mang Saswi ini. Betul, maaf ya saya udah berbohong, Pak Ustadz. Mang Saswi, mudah begini ya. Pertama, tadi saya sudah bilang, ya. Jangan Mang Saswi itu atau orang-orang itu tadi melakukan kejailan dengan cara apa? Menyembunyikan barang. Iya, iya. Bercanda apalagi sungguh-sungguh itu enggak boleh. Iya. Membuat orang jadi takut. Ya. Nah, bercanda-bercanda ini nggak boleh. Jangan bercanda kalau hal-halnya lagi serius gitu. Sesuatu yang serius kemudian dibercandain nggak boleh. Kemudian jangan juga bercanda dengan simbol-simbol agama. Nggak boleh itu juga. Iya, itu nggak boleh. Jadi simbol-simbol agama, kemudian tadi membuat orang takut, membuat orang sedih, ya, membuat orang panik, nggak boleh. Ketika sedang serius kemudian Mang Saswi bercanda itu juga tidak boleh gitu. Jadi harus ada batas-batasnya bercanda itu. Dan lagi Mang Saswi juga jangan berbohong. Iya. Iya kan? Iya, saya takut. Ya takut aja ke pas ternyata punya Pak Ustadz, saya jadi pengen berbohong gitu. Karena takut dimarahin Pak Ustadz. Enggak. Ya saya sih enggak masalah, yang penting ini sudah kembalikan alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau misalnya bercanda itu gini ya. Mas Aswi ya, bercanda yang misalnya tidak berlebihan begini. Kita bisa, apa namanya, otson bercanda itu, kalau Rasulullah SAW pernah begini. Jadi, ada orang nih, dia lagi banyak barang nih mau pergi. Dia bawa barangnya, dinaikin lah ke unta. Nggak cukup tuh untanya tuh. Dia perlu satu unta lagi. Lagi dia cari-cari unta, kata Rasulullah, itu kamu barang-barangnya naikin saja ke anak unta yang di sebelah sana. Loh. Dia bilang, wahai Rasulullah, masa ada anak unta bisa membawa beban segini besar? Terus kata Rasulullah, kan saya nggak bilang anak unta itu kecil atau besar. Itu bercandanya Rasulullah. Atau ada yang namanya Zahir. Zahir ini agak lemah
ingatannya, ya. Zahir ini agak lemah ingatan, tetapi Rasulullah sayang sama beliau. Zahir ini hidupnya di padang pasir. Jalan-jalan di padang pasir. Jadi kalau Rasulullah bilang, "Hei, apa namanya sahabatku, Zahir ini hidup di padang pasir. Kita hidup di kotanya dia," katanya. Jadi artinya kalau misalnya dari Madinah orang keluar itu kan ke padang pasir tuh. Wah, itu kotanya si Zahir. Suatu hari Zahir lagi di pasar, lagi lihat-lihat gitu ya barang-barang, tiba-tiba dipeluk sama Rasulullah dari belakang. Wah, si Zahirnya, "Wah, ini siapa? Ini siapa?" Itu bercandanya Rasul seperti itu. Jadi tidak terlalu berlebihan gitu. Bercandanya bercanda, guyonan bicara. Tapi jangan sampai kayak ini nih. Alhamdulillah kalau saya tidak panik dan husnuzon. Iya, betul. Kalau suuzon bagaimana? Iya, iya. Gitu. Aduh, ini saya ngambil hikmahnya dari sini, kalau mau ngejailin ternyata harus survei dulu. Kalau survei. Ternyata salah sasaran ini. Iya. Justru ini sasarannya tepat. Sasarannya ke saya. Jadi saya juga enggak masalah. Coba ke orang lain bisa marah-marah. Ini bisa jadi perkara ini. Iya. Maaf sekali lagi ya. Apa-apa Mang Saswi. Hampura. Yang penting kan Mang Saswi paham sekarang. Ya. Bagaimana bercanda yang proporsional. Ya. Insya Allah. Pada tempatnya. Hati-hati loh. Orang pada bisa berantem tuh kalau bercanda-bercanda begitu. Ya. Saya gak akan bercanda lagi. Jangan. Bercanda tuh mesti. Seger, ya. Gini ya. Jadi yang namanya bercanda kalau di dalam Islam itu perlu. Tetapi bagaikan menaburi garam di makanan. Secukupnya. Jadi dia ada rasanya gurih. Kalau terlalu banyak akan asin. Kalau tidak ada akan hambar. Nah, jadi harus bercanda itu mesti ada. Terus maaf lagi sekali lagi. Maaf. Udah dapat sedekah. Udah, itu sendalnya bosan udah ketemu. Alhamdulillah. Sendalnya sama siapa, Ustaz? Udah, kamu. Dia kalau di ininya cak-cak bodas tuh dia suka comel, ember dia mah. Kamu terusin aja, kamu terusin. Udah, tuh. Ngejek saya tuh. Ngomongin, gayanya sampai gitu-gitu. Dia gaya banget, dia punya sendal milik pejabat. Oh, itu sendal milik pejabat? Dia. Ya sudah, kalau ya sudah, maaf ya Pak Ustadz ya. Saya tidak akan terulang lagi ngejarin Pak Ustadz ya. Tapi kalau kita panggil lagi. Itu. Mas, tuh. Sini. Mas. Anwar. Oh, Anwar Aha. Anwar Aha. Saya pengen lihat sendal pejabat itu seperti apa sih sebetulnya. Ya gini nih Pak Ustadz. Sini sendal pejabat. Tuh ya, milik pejabat. Baru saya ngerti sendal pejabat begitu. Ini baru nih. Bercanda yang bagus nih. Iya. Ya.